4X dari linknya. Coba tukutin ya. Jangan masuk ke lu tuh tadi. Terus masuk lagi. Bukan yang jangan. Clear gak sih? Gak takut ya? Lu tebel banget kan itu? Tebel banget dong, Yesus Lukas. Lukas, lucu dan keras. Banyak bisa. Oke, ikut ya, gue dari depan aja. Boleh. Ya, dan follow up-nya juga banyak juga, tapi dia main ya, gue main sini nih. Milan utama bakal coba dimakan begitu saja dan paket pada pasca dari Simonic. Mereka butuh banyak shot kill untuk main time yang sangat mahal dari Nino. Lihat tuh. Itu very strong. Oke, tapi lihat di sana Vengeance membalikkan. Mati. Masih. Sarapat memory. Masih bisa main di satu. Pelan-pelan ya. Nino kali ini mereka tidak peduli. Ya, pelan-pelan. Lutfi. Mungkin cari kill ya, bisa jadi tujuan juga. Hanya ada dua guys. Dino serba! Mati. Kamu cewek. Dino berhasil dimakan begitu saja dengan ada fight. Gue bisa slow ya. Flick of our defensive ya. Aman. Dan masih ada. Aman. Fight! The miracle fight! Out of nowhere! War X dari linknya. Coba takutin ya. Dengan spell fam. Jangan masuk ke loot ya tadi. Aman. Terus masuk lagi. Mereka. Gas. Siapa aja? Akai. Elar gue ya. Happy birthday! Perasa benar-benar. Awas ya, dia mau ulti. Maka coba dibalikin dengan ada final slash. Tapi lihat, Pai is coming! Sally Boy, the medical pointer. Lihat Rasi nggak? Lihat, Boy. Nih, gue tarik ya. Kalau nih. Sabar. Masih terlalu jauh. Rasi depan sana. Bayangkan kamu jadi pilihan utama. Gue tarik. Tarik lang. Sabar. Mati. Sini, mau ke sini. Sabar. Out Onyx! Ada lo, cok. Santai. Begitu saja. Masih mau lebih. Ada gol, ada telang. Aman. Gue ada flicker, Boy. Sans! Coba, Boy. Karena langsung flicker, mau nggak? Dia bisa flicker lang. Mau dibalikin dengan kanan. Aman. Pada bisa ganti mau nggak? Lu bisa, Boy? Bisa. Lang, deketin lagi mic lu, Lang. Kecil banget, cok. Abis minum. Aman, bro. Mengejar. Kurang fokus ini, Wak. Aman, Wak. Bukan, Boy. Jangan. Clear gak sih itu? Gak takut ya? Sabar. Tuh. Bisa menangin game, terus dipegang mereka. Oke, mau sakit dengan damage dipegang oleh seorang Sans. Sabar ya kitingnya. Sekarang tim Onyx, mereka akan memasukkan kembali ke arah Jellyboy hampir lagi. Ayo. Keluarkan, tapi targetnya tidak baik. Itu ke arah Keyboy. Antem gak? Oke. Depannya ada panel guys. Karena depan akan berjaga seorang survivor yang terserah ke Sander Day for this time. Elat gue, aman guys. Otw, gue. Sampai nampaknya harus bawa cahaya mortal. Dari gue, cok dia. Nyawanya bersama dengan seorang Kylie yang standby menuju ke seorang Sally pada medical fight. Santai, ini saya bantu dulu. Surprise. Gue enak. Sampai ya, nonton lagi mati. Onyx berhasil mendapatkan game yang pertama. Godol dia, Arah Fit, Farah. Gol, udah dia keluarkan, kenapa gitu? Tiga. Bisa datang ya hari ini guys. Aman. Berhasil dikopi oleh seorang Sally pada Merkel Point. Tapi tidak bisa menyelamatkan Pai. Dan Rasi terperangkap kembali. Oh ini guys. Frank masih banyak. Ulti dua ya. Gatau. Double Sack, Double Tire Rest. Membuat para pasukan dari tim Altri. Mati sih Cip ya. Bisa pulang. Nice. Mereka harus kehilangan Rasi. Lihat, sangat. Udah ulti. Semua dibalaskan dengan Sans. Rasi is pelan-pelan. Ayo lo. Pertahanan damage yang cukup besar. Order Brilliant setelah dikeluarkan. Lari. Di atas shortcut yang diberikan oleh para pasukan dari tim Altri. Tidak terlalu berimpact karena Nino. Pelan-pelan. Kiting gue aman. Gue sekarang ya guys. Aman. Nico. Bahkan Nino hanya bisa menukarnya dengan Keyboy. Mau coba ulti ya. Menyelamatkan Lutika di sana. Finalisar dikeluarkan. Disana ambil ulti guys. Tapi nampaknya dibalaskan dengan. Ini artinya gue coba angkat artinya. Dan tidak ada Netherrealm dan seorang Sally Boy. Tipat tidak cukup baik untuk para pasukan dari tim Altrigo mereka. Oh sorry ya. Harinya lo sih. Bisa gak? Yang harus recall. Gol. Gak bisa gol. Satu plan-nya, tapi lihat dibalik itu semua. Kairi! Masih bisa gak? Agar retribution. Dan dia tidak bisa terkejar oleh sosok dari seorang Tahan. Ya sebenernya. Coba ulti gue, Cip. Gak bisa sih. Lihat dengan fans. Mati gue. Ketebakan mereka kehilangan sosok dari seorang cewek. Udah ulti gue. Yang tidak bisa dibendung. Dia udah dapet ulti gue ya. Dan memiliki para pasukan dari. Oke, udah ulti kan guys. Udah. Dari tim Altrigo. Bahkan mereka mencoba untuk melakukan one strike boost. Dengan adanya Tile Rest. Tolong. Balik aja, kayak. Aman. Ke atas Profesor, kalau itu terulang. Ini case-nya. Gua coba ulti ya. Karena gold mereka hanya berbanding 5.000.
sebelumnya, tapi nanti shot telah dikeluarkan. Gak ada kontinam. Aman sih palanya guys. Kyrie terperangkap dan run set the default this time. Tapi tas terlalu jauh, tidak ada. Balik ya. Agak muntur guys. Kehilangan Kyrie dan juga Luke. Aman, weh. Aman sih, okay. Cuma para pasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak kenal kendor. Dan Ram menuju ke seorang cewek. Dan gue hidup. Boy! Sansis! Kabar ya, gue sedara ya. Baliskan kembali keadaan. Majin ya. Sif. Kulti dua. Alter Ego terkena penalti zone. Lari, guys. Gaman. Gaming yang dilakukan oleh seorang Kyrie gagal dan bakal terjepit. Gak bisa. No way! Nesta, aman. Game 3, guys. Ente, bro. Menuju ke game yang ketiga. Mau gue masuk aja, kabarin ya. Sabar-sabar. Dan dia mau terus press. Kau dapat aja. Bakal Lutfi membuat... Gue terima ya. Kosong. Mati. Mau gue masuk aja. Gas. Tas dengan adanya hardcore. Tapi lihat di sana mereka berhasil mendapatkan Lutfi. Nice lah. Meanwhile, Kyrie membalaskan... Asar Lutfi ya. Sama-sama. Tanpa adanya Purple Buff. Masuk aja. Bote. Adanya Purple Buff langsung ada. Orangin aja guys. Lutfi di belakang sana. Lutfi membuat Tiro tidak memiliki lagi. MM dulu ya. MM dulu guys. Pakai apa soplet? Nino hilang dari mem dan ini dia Kyrie gagal untuk menang. Gue hilang. Mana? Saya ada beli ultinya. Atau tidak guys? Atau nggak tahu nggak tahu. Kyrie juga terperangkap dan masih ada satu buah loncatan dan damage sebab dia tidak akan lepaskan kembali. Lalu sakit sih. Gas. Fighter bahkan Nino. Purify. Pasang nggak boy? Ayo lah, sama dong. Toto tiga. Informasi telah didapatkan. Mati nggak? Benar. Dia mau terjadi dan pakai tempo soplet Dino kali ini terdeteksi. Lagi guys, ada. Gak ada lagi Dino. Valen dulu ya, Valen ya. Terikat oleh para pasukan tim Alter Ego dan Sas. Membalikkan kembali. Dua-duanya terus. Mati. Mau lagi? Sayangnya Sally Boy di follow up oleh seorang Kyrie. Terima sih. Mau kasih. Ulti gua. Di sana mereka mencatat. Kasih. Orang aja. Tidak cukup adil tapi nampaknya di belakang sana. Lutfi. Nice. Top player. Minan Fury tidak mau terlalu terbuka. Balikin pelan-pelan. Seorang Kyrie. Kayak ulti kan? Aman. Aman. Kirinya berhasil untuk kabur. Gue depanin MM. Di sana Sally. Nice P. Mati. Nice. Aman aja. Ada gua kayak. Mati. Mati kayak. Link. Gua bantu damage dikit. Farming guys. Udah mulai maju nih dia. Aman. It's okay. Lu tebel banget kan itu? Tebel banget dong. Tebel banget tuh. Dari Rasi. Lukas lucu dan keras. Kalau kita berbicara coba ngasih coba. Ya, tadi enggak. Nanti gua coba ulti ini. Ayo, sekarang. Ada penalti. Masuknya Mbak Bebe. Gas. Tadu. Tapi lihat Sas, mencoba untuk menyelamatkan. Aman. Dari tim Alter Ego. Meskipun begitu mereka. Mudah. Gitu aja, coy. Nice. Tumbal dari segala tumbal. Memang selalu ada di 100% berarti. Ada lagi yang udah kaya. Enggak ada lagi sih. Kasih yang miskin-miskin. Gua purify lagi nih kalau ini. Jeng gua mau pong farming doang anjing. Aman, bang DPS. Enggak diterima tapi. Iya kan? Udah ditembak gitu. Gua lagi purify-nya, sabar. Bisa juga. Boleh. Gua bilang ea. Purify. Eh. Wah, berhasil didapatkan satu balikan pos. Painting pun terjadi. Dengan minum puri. Masih kuat ya. Bisa arut mati. Dari tim morning back lagi. Kill no stop. Tinggal makan semua guys. Makan. Pas. Ini penjara. Nesan. Berhasil mendapatkan kemenangan di sini.